Jadwal drawing Liga Champions 2024/2025, tim peserta dan jadwal pertandingan. Format baru diterapkan untuk Liga Champions 2024/2025. Semua tim peserta akan mengetahui lawan mereka untuk fase Liga pada hari Kamis melalui drawing yang dihasilkan secara acak oleh perangkat lunak AI. 2024/2025 merupakan musim yang penting bagi UEFA dengan model Swiss mereka yang banyak dibahas mengubah format dari ketiga kompetisi klub mereka. Sementara banyak yang puas dengan format babak grup lama yang sudah dikenal, UEFA telah memilih untuk mengubah cara. Grup-grup kuno telah diganti dengan struktur liga dengan badan pengelola ingin mengurangi jumlah pertandingan tidak penting dan menghasilkan lebih banyak uang. Jumlah pertandingan Liga Champions akan meningkat 66,7% pada 2024/2025 dibandingkan dengan 2023/2024. Kompetisinya telah berkembang pesat dan format baru ini pasti menghadirkan beberapa hal baru yang menarik. Bahkan pengundian fase liga pun akan berbeda. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pengundian fase liga untuk Liga Champions 2024/2025 yang akan diadakan pada hari Kamis. Tim raksasa dari seluruh Eropa akan mengetahui lawan mereka di fase liga Liga Champions 2024/2025 pada hari Kamis tanggal 30 Agustus tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan pengundian akan diadakan di Grimaldi Forum Monaco dan akan disiarkan langsung di UEFA.com. Ada banyak nama familiar yang terlibat dalam Liga Champions 2024/2025 dengan beberapa negara memiliki sebanyak 5 tim yang bersaing dalam kompetisi ini dengan 36 klub yang sekarang lolos. Pemenang Liga Eropa Atalanta bergabung dengan kedua klub Milan, Juventus dan pendatang baru Bologna dari Serie A, sementara penampilan mengesankan Jerman di Eropa musim lalu membuat finalis 2023/2024 Borussia Dortmund, yang finish kelima di Bundesliga, lolos bersama Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Munich dan RB Leipzig. Girona adalah debutan Liga Champions untuk La Liga dengan tim muda asuhan Michel bergabung dengan raksasa negara itu dalam kompetisi ini. Barcelona, juara bertahan Real Madrid dan Atletico Madrid masing-masing memiliki harapan untuk meraih kejayaan kontinental pada tahun 2025. Hanya ada 4 peserta dari Liga Premier yang menggiurkan dengan Manchester City, Arsenal dan Liverpool ditemani oleh Aston Villa asuhan Unai Emery. Klub Prancis Brest dan tim Austria Sturm Graz termasuk di antara nama-nama asing yang terlibat dalam pengundian hari Kamis, dengan babak playoff yang sedang berlangsung akan menentukan 7 klub tersisa yang bersaing di Liga Champions 2024/2025. Ada beberapa kesamaan dari tahun-tahun sebelumnya dengan 36 tim dibagi menjadi 4 pot berdasarkan koefisien UEFA mereka. Namun perubahan format berarti tim tidak akan ditarik ke dalam grup. Sebaliknya, setiap tim akan ditarik melawan 2 lawan dari keempat pot untuk membentuk 8 lawan fase liga mereka. Setiap tim akan ditarik secara manual, tetapi lawan mereka akan dibangkitkan melalui perangkat lunak AI yang juga akan memutuskan pertandingan mana yang dimainkan di kandang dan tandang. Setiap tim memainkan 4 pertandingan di kandang dan 4 tandang. Tim dapat ditarik melawan maksimal 2 tim dari negara yang sama dan tidak dapat menghadapi tim dari asosiasi anggota UEFA yang sama di fase liga. Prediksi Las Palmas versus Real Madrid tanggal 30 Agustus tahun 2024. Las Palmas dan Real Madrid akan berjumpa di pekan ketiga La Liga 2024/2025. Pertandingan Liga Spanyol antara Las Palmas versus Real Madrid di Estadio de Gran Canaria ini dijadwalkan kick-off Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 jam 2.30 waktu Indonesia Barat live streaming video. Sejauh ini Las Palmas telah sekali imbang dan sekali kalah. Sebaliknya, sang juara bertahan sudah sekali imbang dan sekali menang. Las Palmas imbang 2-2 menjamu Sevilla lalu kalah 1-2 di kandang Leganes. Sandro Ramirez mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Sevilla dan Leganes.
Sementara itu Madrid imbang 1-1 di kandang Mallorca kemudian menggilas Real Valladolid 3-0 di Santiago Bernabeu. Satu gol ke gawang Mallorca dicetak oleh Rodrigo. Tiga gol Madrid ke gawang Valladolid disarangkan oleh Federico Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick. Dalam laga kontra Valladolid, Brahim Diaz masuk menggantikan Arda Guler sedangkan Endrick masuk menggantikan Kylian Mbappe. Dua pemain pengganti Madrid itu kemudian sama-sama menyumbang satu gol. Mbappe yang mengemas satu gol dalam debutnya bersama Madrid di UEFA Super Cup lagi-lagi gagal mencetak gol di La Liga. Dia tak mencetak gol saat imbang lawan Mallorca. Kali ini dalam laga resmi pertamanya di Bernabeu sebagai pemain Madrid dia juga masih belum mencetak gol Liga, perlu dinantikan apakah Mbappe akan pecah telur nanti malam lawan Las Palmas. Prediksi skor akhir, Las Palmas 0-2 Real Madrid. Real Madrid terus memantau bek andalan Al Nassr, dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup klub-klub di seluruh Eropa berebut untuk mempercepat transaksi pemain baru mereka. Real Madrid dalam hal itu tidak banyak bicara sejak mengumumkan kesepakatan untuk merekrut Kylian Mbappe. Sikap resmi klub adalah tidak merekrut pemain baru lagi ke dalam skuad. Namun, saat mendekati akhir bursa transfer Real Madrid semakin khawatir tentang kurangnya kedalaman di unit pertahanan. Sebuah laporan terbaru dari Defensa Central mengklaim pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti ingin merekrut bek tengah dalam beberapa hari terakhir bursa transfer dengan Aymeric Laporte sekali lagi muncul sebagai pilihan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pemain belakang asal Prancis yang beralih profesi menjadi pemain Spanyol itu telah lama ingin meninggalkan Al Nassr dengan Los Blancos muncul sebagai salah satu tujuan potensial. Sebelumnya dari Man City Laporte bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr pada tahun 2023 dengan harapan untuk memulai babak baru dalam karirnya. Namun bek tersebut tidak menikmati waktunya di Timur Tengah dan ingin kembali ke Eropa. Masa depan Laporte dapat dikaitkan dengan Milan Skriniar dari PSG. Mantan bek Inter Milan tersebut hampir bergabung dengan Al Nassr, sebuah kesepakatan yang memungkinkan Laporte meninggalkan klub Arab Saudi tersebut. Madrid terus memantau situasi yang berkembang ini dan akan menarik untuk melihat apakah Los Blancos akan melakukan upaya terakhir untuk merekrut mantan bek Man City tersebut.